Resep rendang daging sapi khas Minang. Bahan: 1 kg daging sapi, 1 lembar daun kunyit, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, santan dari 4 butir kelapa, 3 sendok makan garam, bumbu halus, 100 gram bawang merah, 100 gram bawang putih, 150 gram cabai merah keriting, 1 ruas jari jahe, 2 ruas jari laos, 3 batang serai. Cara membuat rendang daging sapi khas Minang. 1. Potong-potong daging berbentuk kotak dan haluskan bumbu halus dengan blender atau batu giling. 2. Siapkan wajan, masukkan semua bahan dan bumbu halus. Kemudian masak semua bahan dengan api besar sampai mendidih, sambil terus diaduk. 3. Setelah mendidih, kecilkan api menjadi sedang. Aduk-aduk dan masak sampai santan mengeluarkan minyak. 4. Setelah santan mengeluarkan minyak, kecilkan api kembali. Lalu aduk sesekali agar rendang tidak gosong dan masak sampai rendang mengering. 5. Setelah dirasa cukup matang, siap sajikan dan disantap.